Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ahsanul Ilmi. Kali ini kita akan membahas cara menghapus alamat di Google Maps. Mungkin teman-teman sudah ada yang menambahkan alamat bisnis atau alamat lainnya di Google Maps, lalu teman-teman ingin menghapus alamat tersebut. Nah, teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai. Baik, langkah awal yang kita lakukan adalah kita buka Google Maps. Lalu kita cari alamat yang kita kelola yang ingin kita hapus. Nah, di sini saya akan mencari Dewi Laundry. Ini alamat yang akan saya hapus. Lalu selanjutnya kita pilih Anda mengelola profil bisnis ini. Kita klik. Lalu kita klik atau kita pilih tanda titik 3 pojok kanan atas. Selanjutnya kita pilih setelan profil bisnis. Lalu pilih pengelola. Lalu kita pilih akun Google bisnis yang kita gunakan untuk mengelola bisnis tersebut. Lalu kita pilih tanda ini. Selanjutnya kita pilih yang ini. Lalu kita pilih profil bisnis. Kita pilih alamat yang ingin kita hapus. Nah, di sini saya akan menghapus dua alamat ini. Langkah selanjutnya kita pilih tindakan. Lalu di sini ada beberapa pilihan teman-teman bisa pilih. Nah, jika teman-teman ingin hapus bisnis, teman-teman terlebih dahulu harus pilih yang tutup permanen. Nah, di sini saya akan menghapus bisnis ini dan saya akan pilih tutup permanen terlebih dahulu. Selanjutnya, pilih tandai tutup permanen. Nah, untuk dua akun bisnis ini sudah tutup permanen karena saya ingin menghapus, lalu saya pilih lagi semuanya. Lalu saya pilih tindakan. Dan saya pilih hapus bisnis. Dan terakhir pilih hapus. Nah, jika sudah teman-teman bisa close saja semua. Dan kita tinggal menunggu email dari pihak Google. Selanjutnya beberapa hari kemudian akan ada email dari pihak Google yang mengatakan atau memberitahukan bahwa akun bisnis kita itu sudah kita hapus. Baik. Mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.